Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama aku Dina Cifrut. Welcome to my channel. Dan kali ini aku bawa teman-teman semua ke gunung. Kita single hiking lagi ke Dragon's Back yang ada di Toteuan, Hong Kong, ya. Jadi rutenya tuh gampang banget. Rutenya tuh gampang banget. Teman-teman bisa keluar dari MTR Exit A3, MTR Saokewan Exit A3. Nanti teman-teman di situ cari aja bus nomor 9 jurusan Seko atau Cap de Aiguille, turun di Cham Tho Teuan, dan itu nanti udah ada Pak apa sih namanya? Papan papan itu kan Dragon's Back gitu. Dan di bawah itu ada tempat Jisoo, itu apa sih? Jisoo, kamar mandi atau toilet. Dan teman-teman bisa buang air dulu di situ sebelum teman-teman naik, karena di atas sudah nggak ada. Itu kalau mau pipis susah, jadi diusahakan pipis dulu di bawah. Ya, pipis dulu di bawah biar di atas ntar nggak kebelet pipis. Gitu. Ya udahlah, ayo langsung aja. Dan ini kedatangan aku atau perjalanan aku ke Dragon's Back yang kedua. Ini udah jam 11:30. 11:30, ya Allah, siang banget dan ini panas banget. Ya udah, yang penting senang bahagia. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di jalan, nggak ada suatu halangan apapun. Muga-muga selamat ya berangkat sampai pulang, nggak ada halangan apapun. Oke, yuk kita cus aja. Dan kita blusuk-blusuk, kita blusuk-blusuk kita blusuk-blusuk untuk mendapatkan satu view yang lumayan bagus. Sebentar, ini kita harus harus kita singkapkan, harus kita singkapkan dulu. Dibiak-biak ngono ki lho, apa le jenenge bahasa Indonesia niki, apa tok disingkapkan, dibiak-biak itu. Ya Allah, masya Allah, bagus banget ya indahnya pemandangan ini. Yang dinamakan Hong Kong ditunggu nih ngayeli ditinggal ngangen nih. Ini ya, sempat foto di sini yang dulu, tapi kalau sekarang mah kita nggak bisa foto kayaknya, karena ya tahu sendirilah ya, nggak ada temen. Jadi ya udahlah, ini bagus sebenarnya, batu gitu. Ya udah, ayo kita ke sana lagi, lupa jalannya tadi lewatnya mana. Ada dua ini soalnya ya, ada dua. Aku nyangkut di hatimu, aku nyangkut di hatimu. Aduh mama, serasa guyon sepesek. Aku tuh suka kalau yang blusuk-blusuk gitu. Di sana udah nggak ada. Ya udah, kita ke sana lagi aja. Masya Allah, panas banget loh, ya Allah. Pakai topi aja kali ya. Panas banget soalnya. Oh. Yang bagus, motornya yang bagus. Udah turun sih. Udah dari tadi pagi berarti noh. Oh, dari sana. Oh. Ya, pasar, Mbak. Bentar, ya. Udah pernah sih, cuman cari video doang. Rame kayak pasar katanya. Kalau yang kemarin tuh masih sepi, masih lumayan sepi. Kalau ini kan pandemik udah ada, udah agak reda. Jadi udah banyak yang naik gunung. Kalau kemarin-kemarin masih masih ini banget sih ya. Ada batu-batu gede, bagus. Tuh, ada batu-batu gede. Nggak tahu ini sambil ngoceh mulu dari tadi. Apa namanya? Nyampe atas jam berapa? Panas banget loh. Ya Allah ya Robbi. Gimana cah dapat? Eh belum. Ayo. Busuk busuk. Saya udah dua kali ini sendiri. Enggak pengalaman, modal nekat tor mantep. Wes pokoknya mantep, tekan gone selamat. Gitu. Tapi
Jadi kalau single hiking tuh pasti dapat temen di tengah jalan gitu. Ini dari mana? Jawa. Iya, iya. Jawa nih. Jawa Tengah. Jawa Tengah nih. Wah, iya. Hah? Mana? Mana? Semarangnya. Ayo kono kowe. Tuh ya terus kendalnya? Cepiring. Oh, aku berangsong. Yes, piye ketemu tonggo ta? Nih ya, ntar kita ke Dragon Back. Masya Allah, ini panasnya. Wah, benar-benar ini nggak pakai apa namanya sunblock, wes. Hireng tenan nih, gileh mulai lah. Yuk jalan lagi. Panggah ketemu tonggo nih. Leh ditakoni wong ndi, Mbak? Wong Jawa. Jawane Mbak, Jawa Tengah. Jawa Tengah maksudnya. Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana Semarang? Semarangnya Mas Tak. Oh ya ae pokoke lah ya. Semarangnya mana, Kendal-kendalnya mana? Cepiring. Aku lho Brangsong, Kaliwungu. Kendal juga. Dan ternyata di sini orang Kendal tuh banyak banget, teman-teman. Bener. Yaudah, jalan aja. Ayo rasa kemayu. Rasa kemayu jalannya susah. Jalannya, aduh mama kok syukur kapok. Astaga, astagfirullahaladzim. Capek, ini masih lama. Perjalanan masih lama, jadi simpan tenaga untuk jalan ke atas. Oke. Okay. Elah. Awake dhewe kawanen nih. And I don't like that. Ini ada batu-batu kayak marmer gitu, teman-teman. Jadi batunya tuh di sini ini kayak gini, hampir semua kayak gini. Ini batu apa sih? Nggak tahu ya. Kayak gini sih sampai atas nanti. Nih. Blur. Nah, tuh. Tuh, masih ada tuh. Diturut sak daban-daban ki wis. Anane ki mek watu ngene tok iki. Tuh kan? Nih yang ngerti ini batu apa sih? Tuh. Ah, ya Allah. Yuk naik lagi. Kok cepet udah nyampe sini aja? Perasaan dulu tuh tempat ini tuh jauh banget. Kok sekarang udah? Ini aja. Udah nyampe aja tuh Hong Kong Trail. Nah, aku yang kesana belum pernah. Aku gak tahu tuh apa ya. Time gap saya urut. Sama kita naiknya kesana. Kita naik ke sana. Ke Dragons. Hong Kong Trail, Dragons Back. Nih, ada papan petunjuk arah. Dragons Back. Yuk, langsung aja yuk jalan yuk. Tuh, lihat aja jalannya. Di sana tuh udah yang jurang gitu. Ya kan? Dia masuk situ tuh langsung yang jurang gitu. Dan ini kita lewatnya batu-batu. Wow, yuk lewat aja yuk. Hati-hati. Yang blusuk bingung. Hati-hati. Aduh, mama. Astagfirullah. Ini mbaknya yang warna pink ini, dia warna
Wonosobo aslinya. Yang depan itu yang Kendal. Ya kan. Gitu. Panas. Wes. Esket mau. Sepanjang perjalanan cintaku. Jadi ini ya, sepanjang perjalanan ini anak tangga aku tuh paling males kayak gini. Anak tangga bikin capek. Udah mau nyampe. Udah nyampe. Perasaan dulu tuh lama banget. Ini udah nyampe sih kayaknya. Ah, ditutup itu. Tuh ditutup, nggak boleh ke situ. Yang kemarin-kemarin aku masih bisa foto di situ, sekarang udah nggak bisa. Dan ini sih kayaknya nggak begitu cerah gitu. Yang begitu cerah ini yang begitu bagus. Kalau yang kemarin aku pas yang pertama tuh bagus banget, cerah banget, airnya tuh biru banget. Alhamdulillah ini udah nyampe. Panas banget tau gengs. Lebihnya tentu es aneh ini. Dan kita menggatal di semak-semak. Menggatal di semak-semak. Panasnya masya Allah. Lihat panas banget. Panasnya masya Allah. Gosong ke tekan rumah ini, guys. Tahu, stop. Yuk jalan lagi yuk, tapi hati-hati ya karena ini jalanan licin. Jalanan licin bukan karena hujan, tapi dia berpasir. Teksturnya berpasir, jadi harus hati-hati. Kita naik. Nah itu ada batu, kemarin aku ke batu-batu itu foto di situ, tapi entahlah ini hari ini bisa apa enggak naik ke situ.
你们俩的鞋都不太平了。是，我的鞋不太平。Nih, kemarin aku di sini. Nih, di batu ini. Padahal ini tinggi banget loh, naiknya tuh susah. Di batu ini juga iya, di sini juga iya. Nah, lihat aja tuh jalannya kayak begitu. Kayak begitu banget. Ya enggak? Jalannya kayak gitu, jalannya tuh kayak gini banget. Mana tadi teman-temanku? Ketinggal. Mbak sampah dong gue. Ingat ya. Ini mah jalan sekali meleleng, sekali meleng, udah ini mah jatuh, guling. Bentuk muka saya sudah nggak teratur, perlu dipermak. Udah pucet ya, udah lipstiknya wes hilang, lip matte wes hilang karena tadi udah makan siang. Dan ini kita mencoba untuk naik ke puncaknya seperti apa. Ini ada dua jalur sih sebenarnya. Nah ini aku naiknya lewat mana? Dudul. Ya sudahlah, yuk kita ke sana aja. Oh ya, sama aja sih. Nah, kita coba naik ke atas sana. Nah, di batu-batu itu. Kita coba ke sana aja, yuk. Aduh, aku takut kepleset, jujur aja, karena ini licin. Licinnya bukan karena licin hujan, tapi licin banyak pasir. Aku tahu jalannya lebih ekstrim. Itu ada jalan setapak. Ada jalan setapak kecil itu. Kelihatan nggak sih mana ya? Ini. Nih jalan ekstrim. Tetap ya, sampah dibawa pulang. Nggak dibawa pulang, maksudnya dibawa untuk dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi untuk teman-teman, ini perhatian keras. Kalau teman-teman yang mau mendaki atau setelah mendaki, itu jangan lupa sampahnya dibawa ya, jangan dibuang di sembarang tempat. Cintai lingkungan kita, cintai alam kita, karena sebagai pecinta dan penikmat alam, itu kita juga harus sadar diri akan kepentingan suatu kebersihan agar tempat itu tetap lestari dan bebas dari sampah. Itu punya sampah dibawa pulang, dibuang di tempat sampah, jangan ditinggal di gunung begitu. Dan kita sudah sampai di tempat yang berbatu, yang tempat tujuan para pendaki yang berusaha untuk mendaki ke Dragon's Back. Itu adalah batu-batu di atas puncak. Nih ya, dan pemandangan di sini itu benar-benar terlihat sangat jelas. Lihat aja. Itu. Nah, karena udah di puncak, udah nyampe puncak dan ini panasnya Masya Allah, na'udzubillah, benar-benar ya. Nggak ada pohon gede biasa ya di Hong Kong, nggak ada pohon gede seperti di tempat kita, hutan-hutan di tempat kita atau di gunung-gunung Indonesia gitu, yang mayoritas sebagian besar itu pohonnya yang pohon gede, hutan belantara, hutan-hutan ya benar-benar hutan banget itu kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini nggak ada, emang benar-benar pohonnya tuh pohon-pohon perdu kayak gitu, dan itu nggak bisa melindungi kita dari matahari yang benar-benar langsung menyoroti mata kita. Bahasanya gimana sih? Ya, jadi udah cukup sekian, terima kasih. Udah panas banget, udah mau pulang, udah waktunya juga pulang, udah jam 3. Buat teman-teman yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir, terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like juga. Udah cukup sekian, udah waktunya pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.
Whoa!